Kamu tahu palet? Dalam industri, palet digunakan untuk memindahkan barang dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi lain dan mayoritas berbahan dasar kayu. Nah, tahukah kalian bahwa sekarang sudah ada alternatif palet dari bahan dasar yang lebih ramah lingkungan? Misalnya, dari hasil daur ulang sampah plastik kresek, label kemasan, yang ternyata banyak berserakan di lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data dari hasil riset pengumpulan sampah plastik di sungai yang menunjukkan 76,6% sampah yang tertangkap adalah sampah kantong plastik. Sebagai bagian dari komitmen bijak berplastik, Danone Aqua bermitra dengan Ripple.